Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita akan mereview sebuah drama seri Mandarin lagi dengan judul Weaving a Tale of Love, Cina drama Mandarin. Diadaptasi dari novel Lang Yunsu, The Brave Moon in the Tang Dynasty, serial Chinese drama Weaving a Tale of Love 2021 ini dibintangi oleh Gulneser Bakhtiar dan Timmy Xu yang menceritakan kisah cinta antara Kudi Liuli, seorang gadis yang sangat berbakat dalam menjahit, dengan pemuda luar biasa bernama Pei Xingjian. Seperti apa kisahnya? Yuk simak ulasan sinopsis dan info di bawah ini. Judul Weaving a Tale of, genre sejarah romantis, direktor Chan Kalam, He Zhenghua, screenwriter Mei Jingju, negara dari China, jumlah episode sebesar 40 episode, periode siaran 27 Januari 2021 sampai 22 Februari 2021. Ditayang pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jaringan asli Hunan TV dan Youku. Durasi selama 45 menit. Pemeran utama yaitu Gulneser Bakhtiar sebagai Kudi Liuli atau Xiao Douxi. Sedangkan untuk pemeran utama pria yaitu Timmy Xu sebagai Pei Xingjian. Kemudian pemeran utama yang lain yaitu Yao Sungran sebagai Lizi, Gao Zhang Emperor, Irasi sebagai Wu Minyang. Ringkasan sinopsis yaitu selama periode Zhengguan dari dinasti Tang, mantan pembuat pakaian An dijebak oleh muridnya Yu Jiniang dan dipenjarakan. Ketika dia dalam bahaya, ia mempercayakan gadis muda Liuli kepada seorang teman lama di istana. Sebagai petugas medis, Liuli dibesarkan di istana dan bertanggung jawab atas upaya pencegahan epidemi di istana dan mewarisi bakat luar biasa ibunya dalam membuat pakaian. Tepat ketika dia akan meninggalkan istana, dia cemburu pada pezina dan jatuh ke dalam krisis. Untungnya, dia bertemu Pei Xingjian yang membantunya melarikan diri dari jebakan. Liuli terus menyelidiki kebenaran dari kasus yang dialami ibunya. Pada saat itu, Tai Yong sedang sakit parah dan situasi saat ini sedang sensitif. Liuli dan Pei Xingjian membantu Pangeran Ming Jun Lizi. Keduanya berencana bersama, melewati kesulitan bersama dan diam-diam merasa emosional. Setelah Kaisar baru naik tahta, Sang Kaisar mengklarifikasi kasus yang terjadi pada ibu Liuli. Meskipun hidup, Liuli dan Pei Xingjian sudah kembali aman dan berjasa terhadap dinasti. Mereka memilih untuk menjauh dari istana dan dengan teguh menjaga cinta mereka. Daftar pemeran pendukung yaitu Chen Jinru sebagai Deng Jiniang, Yu Hong Chuan sebagai Sun De Chang, Yang Wan Yi sebagai Prince Chao, Feng Ming Jing sebagai Wang Guan Seng, Li Xing Ji sebagai Yu Jinian,
bernama Jingjing sebagai Mubagian dan masih banyak lagi daftar pendukung lainnya. Demikian teman-teman semua sinopsis tentang drama serial Mandarin dengan judul Living a Tale of Love Chinese ini. Semoga bermanfaat dan silahkan Anda menontonnya drama serial Mandarin ini. Dan kita ketemu lagi di sinopsis drama seri Mandarin berikutnya. Terima kasih.